Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala al-habibil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak wakil rektor, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ketua Ta'mir Masjid, hadirin hadirat jamaah fardu subuh, bil khusus adik-adik mahasiswa mahasiswi, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Berarti kita sudah salat sepanjang malam, tapi tetap besok malam tahajud. Jangan karena sudah sholat subuh berjamaah lalu tidak lagi tahajud. Apalagi yang memang tak pernah tahajud. Dan ini dijadikan alasan. Besok kalau ada orang membangunkan dia, bangun sholat tahajud. Man sholat subha fi jama'ati, faka'annama sholat layla kullah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah. Dalam hadis yang lain, siapa yang salat subuh berjamaah, maka sampai petang sampai malam nanti dia akan mendapatkan zimmatillah, tanggungan. Makna tanggungan, dipelihara, dijaga Allah zahir dan batin. Kalaupun dia mati hari itu, matinya dalam istiqamah dan husnul khatimah. Tapi dalam hadis ini cuma tiga ustaz. Idza haddatsa kadzaba, bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Dalam hadis lain, kalau sudah dilihat orang salat subuh berjamaah, insyaallah diselamatkan dari nifaq, kemunafikan dalam hatinya. Munafik diambil dari tiga huruf, nafaqa, nafaq, tanal, terowongan. Dua pintu, ada pintu masuk, ada pintu keluar. Punya dua wajah, berbeda zahir, berbeda batin. Tapi salah satu tanda adalah pada sholat subuh. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari sifat munafik. Makanya perempuan-perempuan kalau mau dapat suami yang selamat dari munafik, inilah dia pasukan sholat subuh ini. Selesaikan aja dulu 8 semester. Imam Abu Ja'far Al-Barzanji menulis dalam syairnya, walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamil Aminah, syahrani dua bulan, ala ashhuril aqwalil marwiyah, menurut riwayat yang masyhur, tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, meninggallah abuhu, bapaknya, bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu usia Nabi 2 bulan dalam kandungan. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun lahir, dibesarkan dalam peluk cium kasih sayang Aminah. Lalu kemudian pada usia lebih kurang 4 tahun dibawa lagi ziarah ke makam ayahnya. Dan dalam perjalanan pulang dari ziarah itu meninggal pula Aminah. Apa pelajaran yang ingin diambil dari kematian ayah dan ibu Nabi ini? Banyak analisa sesuai dengan ilmu orang masing-masing. Bagi psikolog yang katanya pengaruh akal manusia itu dipengaruhi 4, maka kata mereka manusia ini berpikir itu dipengaruhi oleh pertama ayah, yang kedua ibu,
Yang ketiga bacaan. Yang keempat lingkungan. Maka Allah ingin membersihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari empat ini. Apakah akal Nabi Muhammad itu dipengaruhi oleh ayahnya? Tidak, karena dia tidak sempat bertemu. Apakah Nabi Muhammad SAW itu akalnya dipengaruhi oleh ibunya? Tidak, karena 4 tahun sudah meninggal dunia. Apakah Nabi Muhammad SAW itu dipengaruhi oleh bacaannya? Tidak, karena Nabi tidak bisa membaca. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah yang mengutus dia kepada umat yang ummi, la yaktub wa la yaqra, tak menulis dan tidak membaca. Minhum, dan dia bagian dari mereka. Dia juga tidak bisa tulis baca. Apakah Nabi Muhammad SAW itu dipengaruhi oleh lingkungannya? Tidak, karena di lingkungannya zina begitu bebas, tipu muslihat, dan dia tetap dengan jati dirinya bergelar Al-Amin, orang yang paling amanah menurut para psikolog. Tapi ada analisa lain. Mengapa ayahnya meninggal ketika dia berusia 2 bulan dalam kandungan, dan belum sempat pula dia mendapatkan kasih sayang seorang ibu? Di situ pula dia meninggal dunia ibunya saat dia berusia 4 tahun. Maka salah satu analisanya adalah Allah ingin menjaga Nabi Muhammad SAW tidak sempat durhaka pada ayah dan ibunya. Karena orang yang durhaka tak layak menjadi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sehebat-hebatnya bapak Nabi Ibrahim bernama Azar. Apa kata Azar? Wa idz qala Ibrahim li abihi Azara. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Mengapa engkau menjadikan berhala ini sebagai tuhan wahai bapakku Azar? Apa jawab Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi saya, la arjumannaka, aku lempar engkau pakai batu, wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk waktu yang sangat lama. Pergi sana, kata Azar. Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Salamun alaika, selamat untukmu wahai ayahku Azar. Aku akan memohonkan astaghfirullahi rabbi, memohonkan ampun kepada Allah dosa-dosamu supaya diampunkan Allah. Innahu kana bi hafiyah, sesungguhnya Allah amat sangat sayang dan mengabulkan doa-doa. Nabi Ibrahim sempat bertemu dan tidak melawan. Tapi Nabi Muhammad SAW beda dengan Nabi Ibrahim. Allah buat Ibrahim tidak melawan, tapi ayahnya menjadi durhaka kepada anak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dua-duanya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dijaga sehingga tidak sempat durhaka kepada Abdullah dan Aminah, dan Allah pula menjaga Abdullah, menjaga Aminah, sehingga tidak sempat menyakiti manusia yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak memilah-milih nabi-nabi, karena kita memang tidak boleh, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Lalu yang membedakan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari cara panggilnya saja berbeda. Kalau Nabi Adam dipanggil Allah, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Nabi Yahya dipanggil Allah, ya Yahya, khudzil kitaba biquwwah. Nabi Isa dipanggil Allah, ya Isa, inni istafaituka 'alan nas. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah manggil dia ya Muhammad. Allah panggil dia dengan dua sebutan. Pertama, ya ayyuhar rasulu balligh, wahai rasul. Dalam panggilannya yang lain, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar. Bukan kita yang membedakan, Allah yang membedakan cara panggilan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan berdoa. Kalau Nabi Musa alaihi salam, dia yang berdoa, rabbishrahli sadri, lapangkan dadaku, wayassirli amri, mudahkan urusanku. Tapi Nabi Muhammad tidak berdoa, Allah langsung memberi. Apa kata Allah? Alam nasyrah laka sadra. Apakah belum kulapangkan dadamu? Wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat beban. Allazi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu.
Belum dia berdoa, sudah dikabulkan Allah. Karena janji Allah kepada dia, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Apapun yang kau mau, akan kuberi. Salah satu penyebab Allah memberi apa yang dimau sebelum meminta adalah kalau tidak pernah durhaka kepada orang tua. Oleh sebab itu judul yang diberikan kepada saya, Ustaz Abdul Somad, nanti tablik akbar di kampus Universitas Ahmad Dahlan, apa temanya? Biasanya saya diberikan tema untuk anak-anak muda meraih masa depan bebas narkoba dan pacaran. Apa temanya untuk anak-anak muda? Bagaimana pokoknya? Tapi di Universitas Ahmad Dahlan saya diberi tema. Apa temanya? Birrul Walidain. Masya Allah. Saya bilang alhamdulillah, untung saya enggak dikasih tema Birrul Zaujatain. Artinya apa? Sehebat apapun prestasi akademikmu, kalau sampai tidak memuliakan orang tua, hampa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki, kata Nabi, kalau nanti dia datang kemari minta doa sama dia karena doanya makbul. Sahabat heran, karena sahabat itu definisinya man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala al-Islam. Tiga definisi sahabat. Orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan matinya dalam keadaan Islam. Maka itu disebut dengan sahabat menurut ilmu hadis. Makanya ketika saya menjelaskan itu ke mahasiswa, Aisyah yang merupakan sahabat Nabi, komplain mahasiswa. Mohon maaf Ustaz, Ustaz keliru. Aisyah itu bukan sahabat, tapi istrinya. Kita bicara ilmu hadis. Makna sahabat man laqiyan Nabi, berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata alal Islam, mati dalam keadaan Islam. Abu Lahab ketemu dengan Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan kafir, maka tidak masuk golongan sahabat. Tapi ini ada seorang laki-laki hidup sezaman dengan Nabi dan Nabi mengenal dia, dan Nabi berpesan nanti kalau dia datang ke kota Madinah minta doa dari mulutnya karena doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat heran, kami yang hidup bersama engkau, kami yang berperang bersama engkau, kami yang sholat di Masjid Nabawi bersama engkau, kenapa doa dia lebih makbul daripada kami? Malah kami meminta doa dari mulut dia. Tapi tidak boleh membantah dan melawan Nabi, pokoknya nanti kalau dia datang kemari minta doa kepada dia. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, laki-laki itu pun sampai ke kota Madinah, berjumpa dengan sahabat, sesuai dengan yang dijanjikan Nabi, mereka pun meminta doa kepada dia. Namanya Uwais Al-Qarni. Makanya Uwais Al-Qarni tidak ada masuk dalam buku biografi sahabat. Kalau mau mencari biografi sahabat Nabi, buka kitab namanya Al-Isabah fi Tamyizish Shahabah, atau baca juga Usudul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, atau baca juga Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Itu memang buku biografi isinya sahabat Nabi semua. Sahabat Nabi klasifikasi. Yang pertama Al-Asra Al-Mubasyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Level kedua, sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Berikutnya sahabat Nabi yang masuk Islam sebelum hijrah. Berikutnya barulah ujung-ujung sahabat Nabi masuk Islamnya setelah hijrah. Setelah Islam kuat barulah dia masuk Islam. Tapi nama Uwais Al-Qarni tidak ada di dalam, karena dia tidak cukup syarat untuk menjadi sahabat, karena dia tidak pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa doanya makbul? Ternyata dia tidak berjumpa dengan Nabi bukan karena dengki, bukan karena musuh, bukan karena tidak beriman. Dia tidak jumpa dengan Nabi, salah satu sebabnya adalah karena dia menjaga ibunya di Yaman. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas, negeri Syam. Tak ada hubungan dengan negeri paman Syam. Syam di atas, Yaman di bawah, Makkah di tengah. Liila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ila fihim rihlatasyita'i was-shayf,
perjalanan syita musim dingin, soif musim panas, musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Kenapa dingin ke Yaman? Karena Yaman ini kalau musim dingin tidak terlampau dingin, salju tidak turun. Kalau pergi ke negeri Syam, salju turun. Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon. Suriah, Lebanon ada salju. Maka musim panas Nabi pergi ke negeri Syam, karena kalau musim panas di Yaman panas sekali. Sedangkan ke negeri Syam panasnya tidak seberapa. Perjalanan orang Arab Quraisy ini diceritakan Allah di negeri Yaman, itulah tempat kampung Uwais Al-Qarni. Tidak sempat dia berjumpa dengan Nabi, tapi doanya lebih makbul daripada orang-orang yang berada bersama Nabi karena keutamaan berbakti kepada ibu. Kalau sama ayah boleh ngelawan Pak Ustaz? Enggak juga. Jangan ini nanti dijadikan dalil. Kamu kenapa lawan bapakmu? Ada seorang laki-laki. Ini kadang jamaah pandai motong-motong ceramah saya hanya untuk mencari pembenaran. Sedangkan kita ngaji ini mau mencari kebenaran. 1000 dalil bagi orang untuk mencari kebenaran, tapi ada 1001 hujjah untuk orang yang suka mencari pembenaran. Nah, jadi kalau saya bicara tentang ibu, sesungguhnya ayah sudah masuk. Karena tanpa ayah kita juga bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Walaupun jatah ayah sepertiga, sedangkan ibu lebih daripada itu. Man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka. Summa man, siapa lagi? Ummuka. Summa man, siapa lagi? Ummuka. Summa man, abuka. Itu yang menyusun itu Nabi SAW, bukan saya. Itu makanya ibumu, 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 bapakmu. Kenapa Nabi 3 kali? Kenapa Nabi menyebut laki-laki 1 kali, perempuan 3 kali? Karena ibumu mengandung, ibumu melahirkan, ibumu menyusukan. Siapa yang mau dapat 3 kali? Coba yang 3. Mengandung, melahirkan, menyusukan. 3 ini belum bisa dilakukan oleh laki-laki dimanapun. Adapun merubah wajah sudah bisa. Makanya ada lady boy, wajah lady, betis boy. Tapi untuk mengandung tidak bisa. Ana Rahman, aku ini Rahman, kata Allah. Syaqaqtur rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Aku ciptakan satu makhluk di dalam perut perempuan, maaf, namanya rahim, dari namaku. Ini yang belum bisa dibuat dokter dimanapun di dunia ini, menciptakan rahim belum bisa. Andai terpecah rekor ini, maka kebanggaan luar biasa bagi LGBT. Tidak bisa, sampai hari kiamat tidak akan bisa, janji Allah. Karena Allah mengatakan dalam hadis kursi, Ana Rahman ja'altu lahu isman min ismi. Maka ada satu makhluk dalam perut perempuan yang diciptakan, diambil dari Asma'ul Husna. Sehebat-hebatnya laki-laki, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada di tubuhnya ini yang diambil dari Asma'ul Husna. Tak ada. Bahwa namanya dari Asma'ul Husna, ada Abdus Somad. Tapi ada makhluk di badannya diambil dari Asma'ul Husna, itu hanya ada pada perempuan. Oleh sebab itu perempuan luar biasa. Makanya kampus Universitas Ahmad Dahlan memuliakan perempuan. Mana perempuan? Di atas letaknya. Makanya saya tidak terlalu berani mendongak ke atas. Begitu hebatnya perempuan. Perempuan adalah ibumu, perempuan adalah istrimu, perempuan adalah anakmu, perempuan adalah adikmu. Maka saat engkau memuliakan perempuan, engkau sedang memuliakan 4 aspek dari kehidupan. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus Allah ke atas muka bumi ini, salah satunya adalah mengajarkan manusia bagaimana menempatkan pada posisinya. Posisi dia adalah tempat kita menumpang. Ketika ada seorang laki-laki yang sudah sukses diwawancarai, siapa orang yang paling berjasa dalam hidup Anda? Dulu waktu saya merantau ke Yogyakarta,
belum ada apa-apa. Saya sempat numpang di rumah dia selama 4 bulan, kata seorang artis dalam sebuah wawancara. Begitu bangganya dia berkata, itulah orang paling berjasa kepada saya karena saya sempat numpang di rumahnya 4 bulan. Tapi ada yang dia lupa, bukan rumahnya yang kau tumpang, bukan ruang tamunya yang kau diami, sempat numpang di perutnya 9 bulan 10 hari. Tak pernah kau sebut. Angkat tangan yang tidak menumpang di rahim, langsung dari planet Mars langsung kemari. Enggak ada Mr. Bin yang kita semua sehebat apapun pernah menumpang di perutnya. Oleh sebab itu makanya dosa yang paling mengerikan adalah kalau ada orang jual sabu-sabu, peminum khamar, di dunianya bahagia, happy, senang. Itu Ustaz, pengedar narkoba, hidupnya aman, adem, ayam, tenteram. Di akhirat azabnya baru diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang pelakor senior tapi hidupnya di dunia senang-senang saja, di akhirat nanti azabnya ditunda. Namanya istidraj. Istidraj diambil dari kata daraja, tertunda. Azab yang tertunda sudah jadi judul sinetron. Maula ya salli wa sallim daiman.